Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Selasa, 14 April 2015. Peristiwa kebangkitan Tuhan mengajak kepada para murid untuk semakin kuat berkumpul bersama dan berbagi satu dengan yang lain. Apa yang mereka bagikan? Yang mereka bagikan adalah isi firman Tuhan. Yang mereka bagikan adalah pengalaman hidup beriman, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pengalaman rohani sebagai buah kebangkitan. Tentu saja pengalaman hidup bersama Yesus, pergulatan mereka untuk percaya dan pasrah kepada Tuhan Yesus. Itulah yang mereka sharingkan, yang mereka bagikan satu dengan yang lain. Demikian juga percakapan Nikodemus dengan Yesus menunjukkan bagaimana kedua pribadi mau berbagi pengalaman iman untuk melihat bahwa Allah menyelamatkan manusia dengan belas kasih, cinta kasih yang luhur dan agung. Bahwa pada akhirnya kelahiran baru ditandai dengan misteri salib. Itulah awal sekaligus puncak dari semangat hidup yang mau dibangun oleh setiap orang Kristiani. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Tuhan. Apakah semangat kebangkitan dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus juga membuat kita semakin hari semakin mau berbagi dengan saudara-saudari kita yang lainnya. Berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi kisah hidup, sukacita, dukacita, kegembiraan, persaudaraan, dan aneka macam pengalaman hidup yang terjadi dengan kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh jemaat perdana. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan, saksi Kristus yang hidup, yang sungguh nyata ada sekarang ini. Semoga kita mampu dan bisa mewujudkannya untuk terus peduli dan berbagi kepada sesama. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara dan keluarga. Amin.